Saya kemarin besuk Habib Bahar bin Smith, karena dia sekampung sama saya. Saya sekelas sama kakaknya yang dua di atas dia. Ya Allah, di dalam penjara itu, lapas Cibinong sana, dia bikin kayak rumah dia. Ruangan dia, blok dia kayak gini besar, masjid ini, Masjid An-Nur ini, dalamnya. Baru lantainya permadani, karpet, bagus-bagus. Kayak kita suka nonton film ruangan orang Arab itu. Jadi hiasan-hiasan teko-teko yang kuning-kuning itu, pokoknya nggak kelihatan bahwa itu ruangan napi. Kemudian orang datang ke dia, lihat udah di penjara aja Allah kasih rezeki ke dia tanpa dia minta. Setiap hari di hari Senin sampai Jumat itu ada 300-400 santri dari seluruh Indonesia itu datang ke dia untuk besuk. Ke situ itu saya perhatikan, saya duduk, datang cuma datang. Baru dia taruh tangan di kepala, baru baju sang santri itu ditanda tangani dengan bahasa Arab nama dia, kemudian foto. Nah, setiap foto itu dicas 15.000. Tukang fotonya napi butato yang dapat hukuman 20 tahun penjara gara-gara narkoba. Dia tukang fotonya. Kemudian pelayan-pelayan Habib Bahar ini, itu rata-rata napi-napi pembunuh semua. Badannya gede-gede, penuh dengan tato. Dilayani habis. Saya tanya, ente pakai ilmu apa ini? Saya kemarin besuk Habib Bahar bin Smith, karena dia sekampung sama saya. Saya sekelas sama kakaknya yang dua di atas dia. Ya Allah, di dalam penjara itu, lapas Cibinong sana, dia bikin kayak rumah dia. Ruangan dia, blok dia kayak gini besar, masjid ini, Masjid An-Nur ini, dalamnya. Baru lantainya permadani, karpet, bagus-bagus. Kayak kita suka nonton film ruangan orang Arab itu. Jadi hiasan-hiasan teko-teko yang kuning-kuning itu, pokoknya gak kelihatan bahwa itu ruangan napi. Kemudian orang datang ke dia, lihat udah di penjara aja Allah kasih rezeki ke dia tanpa dia minta. Setiap hari di hari Senin sampai Jumat itu ada 300-400 santri dari seluruh Indonesia itu datang ke dia untuk besuk. Ke situ itu saya perhatikan, saya duduk, datang cuma datang. Baru dia taruh tangan di kepala, baru baju sang santri itu ditanda tangani dengan bahasa Arab nama dia, kemudian foto. Nah, setiap foto itu dicas 15.000. Tukang fotonya napi butato yang dapat hukuman 20 tahun penjara gara-gara narkoba. Dia tukang fotonya. Kemudian pelayan-pelayan Habib Bahar ini, itu rata-rata napi-napi pembunuh semua. Badannya gede-gede, penuh dengan tato. Dilayani habis. Saya tanya, ente pakai ilmu apa ini? Apa ente pikir? Kok bisa semacam ini? Lampu terang kayak musola ini. Saya bilang, dari mana kok lampu? Biasa kan lampu penjara itu jam-jam sekian ada nyala, ada mati kan? Dia satu kali 24 jam lampunya. Dia ambil dari jaringan listrik kalapas. Kepala lapas. Dan memang benar-benar dia berkuasa penuh terhadap penjara tersebut. Pertanyaan adalah, kok dia bisa begitu? Apa itu bukan skenario Allah?
Saya bilang, ente lebih hebat dari Habib Rizik. Habib Rizik aja di penjara saya tahu persis. Tidak ada seperti ente ini. Ente ini Habib Maghrum ente ini. Habib Maghrum dan Majnun. Kok bisa ente kuasai ini? Dia ada pernah petugas marah sama dia. Dia kejar dengan gunting. Jadi saya menghormat Pak Kepala Kalapas. Kalau Kalapas hormat sama saya akan hormat. Kalau tidak ya kita akan berantem terus. Saya sudah 6 kali masuk penjara ini. Bapak Ibu, saya bukan melihat, bukan mau ceritakan kehebatan dia di situ, tidak. Tapi begitulah. Saya tanya, apa sih yang ente lakukan di sini sehingga begitu percaya orang lapas? Bahkan ada ibu-ibu petugas lapas datang bawa air mineral ke dia. Habib, tolong bacain doa. Tolong bacain doa. Dari luar ada berapa ibu-ibu dengan suami istri. Suami istri mereka datang. Habib, tolong doain anak saya. Jadi dia pakai sorban dia. Diusap perut sang ibu untuk doa. Padahal anak ini baru umur 30 tahun. Saya tinggalkan dia di Manado itu masih kecil. Artinya bukan dia sakti, tapi Allah memberikan kemuliaan. Kenapa? Saya tanya, kenapa ente bisa seperti ini? Ustaz, saya ini pekerja Allah. Saya datang kepada Allah dalam keadaan berjalan. Allah menyuruh dunia itu datang kepada aku dalam keadaan berlari. Dan baru kali ini saya tahu ada napi piara burung. Burungnya ada dalam penjara itu sekitar 60 ekor. Jadi kayak begini blok-bloknya. Nah itu kan jalannya kan. Dia bikin itu gantungan-gantungan burung. Ada 60 ekor. Bahkan Kalapas sendiri minta burung sama dia. Aneh bin ajaib. Saya bilang, ente ini Bahlul. Saya bilang, kalau ada periksaan dari luar, ya kalau ada periksaan dari luar, dia mau periksa kamar saya bilang, periksa dulu itu istana katanya. Itu sarang koruptor. Jangan periksa kami. Ini duit halal di dalam ini. Jadi orang yang mau periksa juga bingung. Udah diomelin duluan. Bukan karena dia sakti. Tapi Allah memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya yang mau dekat dengan Allah. Dan itu bisa juga dimiliki oleh kita semua, Bapak Ibu yang ada di jamaah di sini. Kalau kita seperti saya katakan tadi, kita dekat dengan Allah, semua musibah Allah hilangkan dari diri kita. Sholat 5 waktu kita kerjakan, tadarus Al-Quran kita kerjakan, sholat-sholat sunat kita lahap semua. Itu jangan orang niat mau bunuh kita, orang niat mencelakakan kita, Allah palingkan. Allah palingkan Bapak Ibu sekalian.